Yo teman-teman, kali ini aku sedikit apa ya, ngerani borongan lah dalam membuat produk, jadi aku gak ganti, I'm so sorry. Tapi gak apa-apa sih ganti, gak usah, kesel aku. Kali ini aku akan mereview sebuah brand berasal dari Sragen, Jawa Tengah, yaitu milik temanku. Dulu aku kenal dia semasa di event yang aku dikirimin dua produk, yaitu shortpan sama crewneck. Yang tapi yang aku review adalah crewneck-nya, karena kalau shortpan mungkin aku sering mereview shortpan. Jadinya kalian merasa seperti apa? Ini dia. Sebuah brand yang berdiri di Sragen, Jawa Tengah. Kalau kamu tahu nggak tahu Sragen itu setelah Klaten. Oh, sebelum Klaten. Kalau dari Jawa Timur ya, kalau dari Jawa Timur sebelum Klaten. Tapi kalau dari Jakarta setelah Klaten. Iya. Ngomongin afternoon itu termasuk tergolong brand baru. Ya tumbuh secara organik di sebuah kota kecil. Tapi aku salut dengan performanya dan pergerakannya. Dan ini yang berikutnya adalah Klaten. Jadi kalau kamu hendak membeli afternoon, kamu akan dapatkan apa aja. Waduh, ini ternyata terselip baju ganti saya. Goblong. Cepat dulu dulu. Kamu akan mendapatkan stiker. Seperti biasa, kamu mendapatkan bonus untuk stiker. Ngomongin afternoon, aku banyak ulas karena ini memang tergolong brand baru. Jadi aku akan menuju langsung ke produknya. Layak atau tidak kita beli. Mari kita beli. Jadi di sini aku mendapatkan sebuah crewneck. Aku pesan kemarin size L karena memang size ku adalah size L. Tapi biasanya kalau aku jaket lebih suka yang oversize, jadi aku lebih naikin size ku ke SL. Jadi biar nggak kelihatan kurus-kurus amat, cuma kelihatan tetap keren. Belum masalah aku elek tapi tetap ayu. Oke, kita ngomongin crewneck-nya itu berbahan fleece seperti biasa. Tapi aku gak tahu gramasinya berapa. Mungkin di gramasi 210, 230. Tapi aku gak tahu jelas. Nanti mungkin kalian bisa tanyakan pada adminnya gramasi fleece-nya berapa mas. Tapi yang jelas ini cukup tebal. Jadi lumayan lah buat untuk anak yang ada pasang ketika kamu jomblo. Ngomongin ripnya, dia pakai rip yang beda warna. Ini antara memang desainnya atau mungkin, atau karena memang ripnya gak ada, aku nggak tahu, tapi kayaknya mungkin desainnya. Jadi ripnya tetap pakai full katun, dan kemudian ngomongin jahitan, aku bilang oke, cukup oke. Terus kali kita ngomongin, oh ternyata ripnya, memang ripnya itu dibikin beda warna sih, karena rip tangannya juga warna hitam. Tapi kalau ripnya warnanya navy. Ngomongin sablon, kita bisa pakai sablonnya udah pasti sol, jadi punya Tech City by Stop. Ini adalah kayaknya sepertinya tagline dari brand ini, teman-teman. Dan kelengkapan produk kalian itu juga akan bisa kalian juga dapatin price tag seperti biasa. Di situ tulisan afternoon. Di belakangnya ada Instagramnya afternoon LTD. 100% original cotton made in Indonesia. Ya gila, made in Amerika ya, nggak ditonton Sragen sih. Lalu kita ngomongin ke dalamnya, ternyata dia juga dilengkapi dengan label satin, teman-teman. Seperti biasa labelnya ada logonya dan kemudian ada after made in Indonesia, ya bukan made in Madura. Nah, oke teman-teman, kalian merasa seperti apa nantinya aku pakai. At least kalau ngomongin jahitan rapi, potongan aku bilang rapi, tepuk tangan buat after. Aku tepuk tangan dia, ya. Pokoknya malas-malas sih, mah. Terus mau gue mabuk, cuy. Oke teman-teman, kalian merasa seperti apa produk ini ketika aku pakai, dan ini dia. Stiker pack, ini ada 4 stiker afternoon. Ini bahannya digital print. Oh sayangnya masih digital print, harusnya
kalau ini manual bukan refill belnya gue pakai oke. Aku mungkin afternoon bisa perbaiki lagi tapi itu nggak masalah. Lalu kita ngomongin jahitan, aku bilang oke, afternoon masih oke. Dan ngomongin potongan juga oke, ngomongin bahan juga oke. Ini worth it banget, tapi aku nggak tahu harganya. Aku editor, tolong catat harganya di bawah sini dan kalian bisa mengunjungi Instagramnya Afternoon Ltd. Terima kasih, hanya itu aja yang bisa aku berikan teman-teman. Selebihnya kekurangannya mohon maaf. Sampai di sini perjumpaan kita dan sampai jumpa di review selanjutnya dengan brand-brand yang mungkin kalian belum tahu. Dan akhir kata, jangan lupa tetap support brand-brand lokal untuk terus mengudara, biarkan kami tumbuh untuk terus support brand-brand lokal Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.